Oke, di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini, Mimin bakal undi untuk pemenang giveaway, teman-teman. Walaupun di sini like videonya belum menembus syarat giveaway, tapi nggak apa-apa, Mimin bakal undi untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Nah, jadi silakan kalian ikuti aja syarat dan ketentuan untuk kalian yang ingin dapetin saldo dana gratis dari giveaway channel ini, bosku. Nah, jadi untuk ikutan itu cuma mudah sekali. Yang pertama subscribe, yang kedua tonton videonya, ketiga komentar nomor dana kalian beserta komentar yang positif, bosku. Nanti ketika video-video yang kami upload sudah menembus syarat dan ketentuan yang berlaku, kami akan langsung undi pemenangnya. Dan ingat, pemenang-pemenang giveaway tidak ada dipungut biaya 1% pun. Nanti ketika kalian menang, itu langsung dikirim dananya ke nomor yang sudah kalian komentarkan di video-video Mimin. Jadi kalian tunggu aja 1x24 jam, bosku. Oke, di sini kita menggunakan YouTube Random Comment Picker untuk mengundi pemenangnya, bosku. Semoga kalian beruntung ya. Semoga kalian hoki. Jadi buat kalian yang ingin ikutan silakan, teman-teman yang tidak ingin ikutan pun tidak masalah, bosku. Ya. Nah, kita langsung tempelkan link video yang ingin kita cari pemenangnya, kemudian kita kumpulkan semua komentar yang ada di video tersebut, lalu kita cari pemenangnya. Oke, selamat kepada Makan Bang ya untuk pemenang pertama. Lalu kita bakal lanjut untuk cari pemenang kedua, bosku ya. Oke, ini tidak komentar dana guys ya, kita langsung cari yang lain. Oke, untuk ini ya, ini udah menang tadi bosku, tapi akun yang berbeda tapi nomornya sama ya. Ini kita skip guys karena dia sudah menang. Kita cari pemenang yang kedua ya. Kita langsung cari, ini pun sama tadi ya, nomor yang menang tadi. Dia mempunyai akun banyak untuk mengikuti giveaway, teman-teman ya. Kita cari nomor dana yang berbeda. Ini pun sama guys ya, nomornya kalian perhatikan tadi di pemenang pertama, ini nomornya sama tapi akunnya berbeda. Kita cari yang lain. Oke, kita cari. Oke, tidak ada guys ya, kita tunggu. Dan di sini kita dapat pemenang kedua. Oke, kalian tunggu aja 1x24 jam ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini Mimin bakal informasikan sebuah aplikasi terbaru yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang nih bosku. Dan tentunya ini aplikasi belum viral ya guys ya di Google Play Store. Ini aplikasi baru saja rilis di tanggal 14 September 2022 dan sudah didownload sebanyak 10.000 orang nih bosku. Nah, jadi nanti Mimin bakal kasih tahu juga tips dan triknya bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi ini. Jangan kalian skip-skip guys ya, karena ya ada informasi yang bermanfaat untuk kalian lihat di bosku. Nah, nanti jika kalian tertarik untuk menggarap si aplikasi ini, silakan teman-teman. Ini tentunya fix gratis dan bisa 100% ngebayar dan bisa menghasilkan uang ya guys ya, tanpa modal, tanpa deposit, tanpa KTP. Nah, seperti apa misinya? Yuk kita langsung saja masuk ke dalam step by stepnya. Oke, langkah pertama yang harus kalian miliki bosku untuk menggarap si aplikasi ini, di sini sistem penarikannya itu banyak sekali teman-teman. Ada penarikannya bisa ke PayPal, ada ke Diamond Mobile Legend dan lain-lain. Nah, jika kalian ingin menghasilkan uang di aplikasi ini, untuk mendapatkan uang, yang pertama di sini teman-teman wajib mempunyai akun PayPal. Nah, buat kalian yang belum punya akun PayPal, silakan daftar. Daftarnya pun tanpa KTP ya, daftarnya pun cuma 10 menitan sudah selesai ya. Itu yang pertama, kalian wajib mempunyai akun PayPal. Kemudian nanti ketika kalian ingin melakukan penarikan di aplikasi ini, tentu kalian harus melakukan penarikan ke PayPal kalian. Nah, nanti kalau sudah masuk ke PayPal ya, nanti itu bisa kalian tukar atau kalian jual dolar PayPal kalian itu menjadi dana menggunakan website. Nanti di akhir video Mimin bakal kasih juga tutorialnya bagaimana cara menukarkan dolar PayPal itu menjadi dana OVO dan GoPay. Jadi Mimin bakal praktekkan sendiri, Mimin akan coba menjual dolar PayPal itu atau mengkonvert dolar PayPal menjadi dana di akhir video. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah berhasil menginstal aplikasinya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, lalu untuk cara daftarnya itu sangat mudah sekali teman-teman. Di sini untuk cara daftarnya itu teman-teman harus melakukan pendaftaran menggunakan Google ataupun akun Gmail dengan cara klik di menu Google yang di sini.
kalian klik aja seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung checklist aja seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, nanti jika kalian tertarik silakan, tapi simak dulu video ini bosku. Nanti di akhir video Mimin akan coba mengkonvert dolar PayPal menjadi dana di akhir video. Mimin bakal menukarkan ke 100.000 dana bosku menggunakan website. Ini websitenya sudah terpercaya. Jadi buat kalian nanti yang ingin konvert PayPal silakan simak video ini, ikuti step by stepnya, jangan sampai salah. Nah, di sini ketika kita baru pertama kali mendaftar itu kita langsung dapat bonus daftar senilai 500 poin bosku. Nah, jadi untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan Diamond ML di aplikasi ini, teman-teman itu harus mempunyai yang namanya poin. Jadi kalian kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya, lalu nanti ditukar menjadi uang atau menjadi saldo ataupun Diamond Mobile Legend. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk metode penarikannya bisa ke PayPal, Mobile Legend, PUBG Mobile ya guys ya. Di sini ada 3 metode penarikan yang bisa teman-teman pakai. Nah, jika ingin WD ke PayPal, bisa teman-teman bisa lihat di sini. Untuk WD yang $2 itu kalian cukup mempunyai 11.500. Untuk withdraw yang $10, teman-teman harus mempunyai 51.500 poin. Nah, untuk WD yang $2 ini ya setara dengan 27.000 teman-teman. Dan untuk WD yang $5 itu setara dengan 70.000 rupiah. Jadi wajib mempunyai akun PayPal jika ingin WD ke uang atau ke dana. Nah, jadi untuk mendapatkan poinnya bagaimana Min? Nah, cara yang pertama di sini teman-teman cukup bisa klik di menu Jogos ya. Di sini ada menu Jogos, yaitu bermain game. Di sini teman-teman cukup bermain game saja. Semakin lama kalian bermain game, semakin banyak juga nanti saldo ataupun poin yang kalian hasilkan. Nah, kalian klik di menu terima, lalu kalian izinkan aja akses penggunanya di sini teman-teman, agar nanti poin yang kalian terima dari bermain game itu akan masuk ke akun kalian. Nah, di sini teman-teman silakan install aplikasi teman-teman ya. Di sini ada game-game ya. Nanti untuk mendapatkan poinnya itu bagaimana Min untuk melihatnya? Nah, di sini teman-teman ya, silakan pilih game yang ingin kalian mainkan. Nanti poin yang kalian hasilkan itu dibayar dengan pernaikan level teman-teman. Nanti ketika kalian bermain game ini, ketika naik level itu kalian dibayar 5 poin atau 5 pixel teman-teman ya. Silakan kalian bermain game, silakan install. Yang kedua di sini ada misi Ayat Studio ya teman-teman ya. Nanti kalian bakal dapetin juga poin, silakan kalian kepoin saja, yaitu install aplikasi juga. Nah, terus di sini ada juga survei teman-teman ya, ada survei, ada nonton video di menu ini teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa absen harian untuk mendapatkan poin. Nah, caranya bisa klik di menu kado yang ada di sini untuk mengklaim poinnya. Nah, di sini kalian juga bisa menonton video teman-teman. Video iklannya itu seperti ini teman-teman ya, silahkan kalian tonton. Nanti ketika kalian sudah selesai menonton videonya, nanti teman-teman akan dapatin poin. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita dapat 6 poin ketika kita menonton video. Jadi kalian bisa tonton video iklan berulang-ulang sampai habis teman-teman untuk mendapatkan poin lebih banyak. Kemudian di sini ada misi terakhir yaitu mengundang teman. Nah, di sini ketika kalian berhasil mengundang teman dan teman kalian mendaftar dengan link tautan referral kalian ini yang kalian bagikan, nanti kalian bakal dapetin 400 pixel atau 400 poin, dan kalian juga mendapatkan 20% profit dari hasil-hasil misi yang teman-temanmu dapatkan dari beresin tugas. Jadi intinya semakin banyak kita mengajak temannya, semakin banyak juga nanti poin yang kita hasilkan. Untuk satu orang yang berhasil kita ajak nanti untuk mendownload aplikasi ini melalui link tautan kita, nanti kita dapat 400 poin nih bosku ya. Nah, cara untuk mengundang temannya bisa kalian klik aja di sini, copy ya, copy link ini, lalu share ke media sosial. Nanti ketika ada yang mengklik link kalian ini dan mendaftar melalui link kalian ini, nanti kalian bakal dapetin poin juga, dan temanmu akan mendapatkan 500 poin untuk bonus daftarnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu nanti jika koin kalian sudah banyak, kalian bisa melakukan penarikan ataupun withdraw teman-teman. Nah, untuk WD ke Diamond Mobile Legend di sini ada 78 diamond, 156 diamond, dan paling besar 625 diamond. Nah, jadi di sini lumayan nih bosku. Jika kalian ingin menghasilkan uang atau menghasilkan Diamond Mobile Legend secara gratis, gunakan internet sebaik-baiknya bosku ya. Manfaatkan internet yang kita punya untuk mendapatkan uang. Nah, untuk WD ke PayPal di sini, untuk kalian yang ingin WD yang paling kecil yaitu $2, itu kalian harus punya dulu poin sekitar 11.500 poin nih bosku. Nah, jadi nanti ya
Jadi kalian wajib mempunyai akun PayPal dulu ya, nanti dolar-dolar PayPal yang kita tarik dari aplikasi ini akan masuk ke PayPal kita. Baru nanti kalau kalian ingin mengkonvernya menjadi saldo dana ya, kalian bisa langsung menggunakan website. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara melakukan penukaran dolar PayPal menjadi e-wallet seperti Dana, OVO menggunakan website yang sudah 100% terpercaya. Nah, nanti kalian klik konfirmasi seperti ini, nanti kalian bakal diminta email PayPal kalian untuk melakukan penarikan. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana cara melakukan penukaran ataupun convert dolar PayPal menjadi dana. Nah, yang pertama-tama di sini teman-teman itu harus pergi dulu ke Chrome nih, Bosku. Lalu pergi ke YouTube ya, teman-teman ya. Lalu klik aja gopulsa.co.id. Nah, seperti ini adalah merupakan website convert e-wallet ya yang sangat terpercaya ya. Jika sudah kalian klik, kalian pilih yang paling atas teman-teman. Di sini saya akan coba mengconvert PayPal Mimin ke Dana ya ataupun ke OVO. Di sini sukses jumlah transaksi untuk di website itu udah banyak teman-teman ya. Nah, di sini untuk aktifnya itu 24 jam ya guys ya. Di sini kalian bisa menukarkan dolar PayPal itu menjadi Dana, OVO, GoPay, token listrik ataupun lain-lain. Nah, langkah selanjutnya di sini ya. Di sini kalian tinggal pilih layanannya. Mau ingin dolar PayPal kalian mau di-convert ke mana? Bisa pilih di bagian pilih layanan. Lalu teman-teman bisa pilih mau WD ke mana ataupun convert ke mana. Bisa pulsa, token PLN, ada juga di sini yaitu game ya, ada e-money seperti Dana, kita pilih e-money. Lalu kategori di sini kalian ingin convert ke mana? Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, link aja. Di sini saya akan coba convert ke OVO saja teman-teman, atau ke Dana ya. Kita coba ke Dana saja seperti ini. Lalu di sini masukin nomor Dana kalian ya. Nah, masukin nomor Dana kalian di sini, kemudian masukin di sini yaitu nominalnya. Di sini paling kecil itu 70.000, 75.000, paling besar 500.000 rupiah. Nah, di sini Mimin akan coba menukarkan ke 70.000 Dana saja, Bosku. Kita bisa pilih 70.000 dan di sini kita harus membayar sekitar berapa dolar ya? Di sini sudah kelihatan nanti ya, teman-teman ya. Kita langsung pilih saja 70.000 seperti ini. Jika teman-teman sudah mengisi nomor Dana dan kategorinya udah sama semua dan sudah pas ya, kalian bisa klik di menu bayar via PayPal. Oke, di sini teman-teman ya, untuk kalian yang ingin convert ke 70.000 Dana, di sini teman-teman harus membayar 6 dolar PayPal. Lalu lanjut kita bisa klik di menu bayar via PayPal. Nah, lalu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jangan sampai salah guys ya untuk step by step ini. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah saja. Lalu teman-teman bisa pergi ke akun PayPal kalian dulu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa kirim 6 dolar ya ke email PayPal yang ini. Caranya kita bisa salin saja. Kita salin seperti ini. Oke, jika sudah disalin, kita bisa pergi ke PayPal dulu. Oke, di sini Mimin udah masuk ke akun PayPal Mimin. Lalu kita bisa klik di menu kirim teman-teman ya.